Atas nama pengadilan yang tidak adil, maka dengan bukti-bukti yang sah dan jelas, bin gamblang, pengadilan yang tidak adil ini menyatakan, menandaskan dan memutuskan dengan setidak adilnya bahwa terpidana yang nyolong sanda ini, yang butut ini, dikenakan hukuman pasung selama 5 tahun. Keputusan yang sang majelis hakim tak bisa diganggu gugat kecuali cucuku kemana sih? Kakek tidak bisa jalan, udah pakai sendal butut lagi. Aduh, mana cucu? Kakek tolong nih, nggak bisa jalan. Hari ini teh kan kakek mesti jalan ke pengadilan. Tolong antar dong. Kakek kan curi timun 3 biji. Aduh, kebutut tendanya lagi. Ah, susah bener encok lagi. Cucuku tolong kakek antar ke pengadilan. Kakek kan curi timun 3 biji. Kakek tetap paksa ngambil timun orang lain. Habis lapar cucuku. Kok kenapa ya? Tetangga kakek itu orang kaya, yang korupsi miliaran rupiah, kok nggak disuruh ke pengadilan? Apa orangnya sakti, cucu? Kakek mah cuma rakyat kecil, rakyat biasa cucuku. Kenakan
saya ahli maling sandal butut. Kalau satu sandal dihukum 5 tahun, saya mesti dihukum berapa tahun ya? Hitung. 5 tahun sama 2 jadi 10 tahun. 10 tahun 15 tahun sama 2 jadi 20 tahun. 20 tahun tambah 2 lagi jadi 25 tahun. Tambah 2 lagi jadi 30 tahun. 30 tahun jadi 30 tahun. 35 tahun jadi 40 tahun. 40 tahun tambah 2 lagi jadi 45 tahun. Tambah 2 lagi jadi 50 tahun. 50 tahun tambah 2 lagi jadi 55 tahun. Tambah 2 lagi jadi 60 tahun. Dihukum 60 tahun, kesel banget ya. Mendingan dihukum gantung.